Puluhan massa dari UKM Gerakan Radikal Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa di bawah jembatan flyover Makassar. Dalam aksinya, UKM Garda Tipikor menuntut bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan menggunakan mobil orasi, puluhan massa dari UKM Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Anti Korupsi di bawah jembatan flyover Makassar Jumat siang. Massa aksi juga membakar ban bekas serta membawa spanduk bertuliskan "Tahu nggak samanya kamu dan koruptor apa? Sama-sama cepat keluar sayang." Dalam aksinya, UKM Garda Tipikor Unhas Makassar meminta segala bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, mengecam pengesahan Undang-Undang Pemasyarakatan yang mempermudah pemberian remisi bagi koruptor, serta mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi. Ketua UKM Garda Tipikor Unhas Makassar, Adohir Agustana Putra, mengungkapkan, dengan diperingatinya Hari Anti Korupsi Sedunia ini, pemerintah tidak tuli dan buta untuk memberantas korupsi yang ada di negara ini. Kami menolak keras atas pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia dan terkait bagaimana beberapa isu akhir-akhir ini terkait pemberantasan korupsi yang notabene melemahkan terkait pemberantasan korupsi itu sendiri. Mulai dari tren vonis yang ringan, pemberian remisi kepada koruptor, pengembalian aset akibat dari tindak pidana korupsi yang kurang maksimal. Diketahui, massa aksi juga melakukan teatrikal anti korupsi sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dalam upaya penanganan korupsi selama ini. Rusmawan Dirara, Solebes TV.